Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, apa khabar semua? Alhamdulillah. Bersama dengan saya pagi ni, saya ada satu topik yang mana anda boleh gunakan pengisian saya pagi ni apabila berhadapan dengan sahabat-sahabat anda. Tuan dan puan, assalamualaikum, selamat pagi. Tajuk saya hari ini adalah kata-kata anda bila berhadapan dengan sahabat yang tertekan. Okey. So, tuan dan puan, mana-mana anda sedia maklum. Okey, kabur sikit front camera. Okey. Tuan dan puan, pagi ni saya nak share dengan anda satu topik yang mana saya rasa kadang kita tak berapa pandai dalam perkara ni. Ataupun kadang-kadang kita punya ilmu dalam perkara ni tak berapa tepat. So hari ni saya nak share dengan anda. Moga-moga anda boleh gunakan perkongsian saya ini dengan sahabat-sahabat anda semua. Okay? So tajuk pagi ini adalah kata-kata anda bila berhadapan dengan sahabat-sahabat yang tertekan, tuan-tuan. Tuan dan puan, saya tengok dalam grup saya ni ramai penceramah, ramai sales people. Maknanya dalam satu kata lain, anda ni orang yang terkehadapan sedikit kalau dibanding dengan orang lain. So sudah tentu tuan-tuan, bila anda dalam keadaan macam tu, anda akan seringkali menerima sahabat-sahabat yang cuba berkongsi, cuba sampaikan sesuatu pada anda. So soalnya adalah bagaimana anda berhadapan dengan mereka. Yang ni yang saya nak kongsi dengan anda hari ni. Okay, tak payah banyaklah tuan-tuan eh. Kadang-kadang isteri kita, suami kita, anak-anak kita pun sering menjadi orang yang cuba nak berkongsi sesuatu dengan mereka, kita tak kala mereka tertekan, kemurungan, macam-macam lah tuan-tuan dan puan. Macam saya sendiri, ini adalah sebahagian daripada kerja saya, di mana sebelum saya beri solution, saya biasanya akan mendengar. So hari ini tuan-tuan dan puan, tuan dan puan, hari ini saya nak kongsi dengan anda beberapa kaedah. Saya ada 7 kaedah macam mana untuk berkata-kata bila berhadapan dengan sahabat yang tertekan. Okay, so are you ready? Bagus kan? Okay, cantik. Tuan dan puan, sebelum kita belajar tentang benda ni, first of all, anda mungkin terfikir kan, cik saya tak ada masa cik, kan? Saya tak ada masa untuk apa ni, melayan orang semua. Saya sibuk dengan kerjaya saya, saya sibuk dengan kerja saya kan. Jadi saya rasa macam buang masa je. So tuan dan puan, sebelum anda fikirkan benda macam tu, anda dengar satu hadis Rasulullah SAW tuan-tuan dan puan, dari riwayat Al-Tabrani tuan-tuan dan puan. Hadis dia panjang tuan-tuan dan puan eh. Tapi satu benda yang hadis dia, hadis yang bagus ni tuan-tuan, dia ceritakan apa? Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah kegembiraan yang orang masukkan ke dalam hati seorang ataupun orang yang menghilangkan salah satu kesusahan dia. Apa maksudnya tuan-tuan dan puan? Tuan-tuan dan puan, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan dan puan sebut apa? Antara amalan yang paling dicintai Allah ya adalah kegembiraan yang engkau masukkan ke dalam hati seseorang mukmin atau engkau hilangkan salah satu kesusahannya. Ha, hadis ni hadis Al-Tabrani tuan-tuan dan puan, anda boleh check lah hadis ni. Dak tuan, apa saya nak cerita dengan tuan-tuan dan puan? Dengar betul-betul eh. Kadang-kadang kita ni sibuk mencari, mengejar impian kita sampai kita lupa asbab untuk bawa untuk mencapai impian kita adalah dengan doa kawan-kawan, dengan doa sahabat-sahabat ni semua. So kadang-kadang kita lupa tuan-tuan, kita sibuk lah mengajar dan mengejar impian kita dengan harapan bila kita fokus, kita bagi tumpuan, kita akan berjaya mengejar impiannya. Sebenarnya tidak tuan-tuan dan puan, tidak tepat eh. Sebenarnya salah satu cara untuk mencapai impian kita adalah kita bantu juga orang lain untuk mencapai impian mereka. Sebab orang yang kita bantu ni tuan-tuan dan puan mampu mendoakan kita, mampu membuatkan kita punya impian ni diangkat tuan-tuan dan puan ke satu tahap yang berbeza. Sebab apa tuan-tuan? Kita ada masa untuk mereka. Barang siapa tuan-tuan dan puan yang ada masa untuk orang lain, insya-Allah tuan-tuan dan puan anda pun akan ada orang ada masa untuk anda sendiri. Tuan dan puan, apa khabar semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faizul Ikhwan di sini. Hari ini saya ada satu topik, iaitu kata-kata anda bila berhadapan dengan orang-orang yang tertekan. Tuan dan puan, anda sedia maklum kan, sekarang ni ramai yang tertekan. Okey,
Dan yang tertekan ni bukan orang jauh pun. Kadang-kadang adik-beradik kita, kadang-kadang ibu dan ayah kita, kadang-kadang isteri kita, kadang-kadang suami kita, kadang-kadang anak-anak kita, kadang-kadang sahabat handai kita. So bila mereka ni, kadang-kadang mereka cuba nak menghampiri kita untuk menceritakan itu, kadang-kadang kita tersilap untuk menghadapi mereka. So pagi ni saya nak share dengan anda 7 step bagaimana untuk berhadapan dengan mereka. Nah, saya tahu anda akan cakap macam ni, "Cik Fazul, saya tak ada masa lah. Saya tak suka lah yang orang-orang macam ni. Orang-orang macam ni melayan perasaan je. Saya tak nak lah Cik Fazul." Tuan dan puan, hati-hati bila cakap macam tu. Kenapa tuan-tuan dan puan? Orang-orang yang cakap macam ni, biasanya dia sibuk mengejar impian dia. Dan percayalah tuan-tuan dan puan, kalau anda tak ada masa untuk orang, besok orang pun tak ada masa untuk anda. Ha-ha, tuan-tuan kena dengar cerita ni. Tuan-tuan puan, sebelum saya pergi kepada 7 cara ni, saya nak bagi anda satu cerita tuan-tuan yang berlaku pada kami dan sahabat-sahabat kami tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan puan, satu hari nanti, satu hari tu, saya ingat lagi benda ni berlaku pada tahun 2000 tuan-tuan dan puan. Kami diberi tugasan untuk ke Singapura tuan-tuan dan puan. Dan kami pun sampai di Singapura, rupa-rupanya tugasan pada hari tu adalah melatih sekumpulan facilitator ataupun dipanggil pemimpin pelajar di sebuah sekolah tuan-tuan dan puan. So apa yang berlaku tuan dan puan, kami sepatutnya buat macam TOT lah ataupun kursus TOT trainer-trainer untuk mereka. So kami pun start, saya masa tu tak mengajar tuan-tuan, saya jadi apa kata orang-orang tarik beg je lah. Dan saya ingat lagi tuan-tuan dan puan, sepanjang kursus ni tuan-tuan dan puan, nampak semua facilitator ni macam tak begitu fokus, macam macam kata orang tu macam tak buy the idea tuan-tuan dan puan. Dan tiba-tiba ketua facilitator kami tuan-tuan dan puan, dia kata apa, dia kata macam ni tuan-tuan dan puan, saya ingat lagi tuan-tuan dan puan, ketua facilitator kami kata apa, "Okey, boleh tak kita berhenti kejap?" Semua orang pandang dia, kata, "Kenapa kau orang ni, kenapa kamu ni semua, daripada tadi saya tengok tak bagi apa ni tumpuan pada saya, kan, ada masalah ke?" Tiba-tiba salah satu daripada peserta tu, dia kata apa, dia kata, "Cik, sebenarnya macam ni lah, kami ni sebenarnya dah puas cuba dah. Apa yang cik cakap ni, kan, apa yang cik cakap ni, kami dah habis cuba dah. Tapi cik tak tahu keadaan kami," kata dia. "Cik tak tahu keadaan kami dan apa yang kami lalui dalam hidup kami di sini, di sekolah ini. Bukan senang nak membentuk budak-budak yang bawah kami ni semua." Rupa-rupanya tuan dan puan, sekolah itu adalah sebuah sekolah di Singapura. Saya ingat lagi nama sekolah dia tapi saya tak nak sebutlah. Sekolah tu menghadapi satu masalah keruntuhan moral yang tinggi, khasnya di kalangan orang Islam masa tu. Di mana mereka ni tuan-tuan dan puan datang sekolah dengan keadaan berpakaian dan ramai daripada mereka minum arak, kan? Dan boleh kata pihak Majlis Agama Singapura risau sikit, so dia hantarlah tim kami. Saya bukan saya mengajarlah, saya masa tu jadi orang tarik beg je. Dan saya pun ikutlah tuan-tuan dan puan. Dan saya ingat lagi saya ada di situ. Dan apa yang berlaku adalah dikala tuan-tuan dan puan, wakil daripada pelajar tu, ketua pelajar tu yang cakap macam tu tuan-tuan dan puan, saya tengok je, saya punya ketua facilitator depan dengar je. Okey, lepas habis je dia cerita je, dia sebut satu perkataan tu. Saya tengok perkataan tu powerful sangat, kan? Yang mana saya nak share dengan anda perkataan tu. Moga-moga tuan dan puan ada rasa untuk berjuang lah. Okey, dia kata apa tu? Lepas habis saja ketua pelajar tu cakap, dia kata apa, "Adik-adik semua, dengar sini, kalau hari ni korang tak ada masa untuk orang lain, besok pun orang tak ada masa untuk kau, keluarga kau atau anak-anak kau," kata dia. "Kalau hari ni korang kata korang tak ada masa untuk orang lain, besok akan ada tiba masanya di mana tak ada orang akan bela kau, keluarga kau, anak-anak kau semua," kata dia. Saya tengok, walaupun kata dia simple kan, tapi semua orang macam senyap sekejap. So tuan dan puan, apa saya nak share dengan anda, topik pagi ni adalah kata-kata anda bila berhadapan dengan sahabat yang tertekan. Tuan dan puan akan sentiasa berhadapan dengan situasi ni, di mana ada saja sahabat atau kawan-kawan yang akan datang menemui anda untuk berkongsi masalah mereka. Cumanya kadang-kadang kemahiran kita ni kurang, kadang-kadang cara kita ni tak betul, tak tepat. So akhirnya menatijahkan dia bertambah tertekan, anda pula pun tertekan tuan-tuan puan, kan? Sebenarnya ada cara yang paling mudah untuk berhadapan dengan mereka. Dan saya ada 7 cara yang saya nak kongsikan anda bila berhadapan dengan mereka. Ada yang katanya, "Cik, saya tak ada masa, cik." Tuan dan puan, jangan cakap tak ada masa. Tuan dan puan sebut macam ni saja. Tuan-tuan puan kena faham benda ni saja.
Kalau anda berjaya memudahkan orang ataupun membantu hilangkan kesusahan hati dia, percayalah Allah akan bantu dan memudahkan anda bila anda menghadapi kesusahan. Macam mana anda untuk dia, akan ada orang Allah akan hantar untuk anda juga. Yang ni kena ingat sampai bila-bila. Okay, boleh? Are you ready? Alhamdulillah. So, apa caranya? Tuan dan puan, dia ada 7 cara. Cara pertama adalah, bila saja anda dapat WhatsApp, malah panggilan daripada orang yang tertekan itu, kan? Apa yang anda mula-mula kena sebut? Saya suka, kali ni saya nak fokus pada kata-kata, sebab kata-kata ni penting. Sebab kita ni bukan kaunselor, tuan-tuan dan puan. Tapi kalau perkataan kita betul, insyaAllah dia akan faham dengan betul. Tuan dan puan, minta maaf lah saya sesema sikit pagi ni, tapi nak teruskan juga. Okey, yang pertama tuan-tuan dan puan, apabila kita dapat WhatsApp ataupun kita dapat call saja, kita kena sebut macam ni. Aku ada untuk kau, jom keluar. Kan? Aku ada untuk kau, jom keluar. Tuan-tuan, tolong tulis kat itu boleh tak tuan-tuan dan puan? Kan? Bilalah anda berhadapan, kata-kata anda bila berhadapan dengan sahabat-sahabat yang tertekan, nombor satu adalah, aku ada untuk kau, jom keluar. Tuan dan puan, jangan settle dekat WhatsApp, di mana ramai yang memilih untuk settle kat WhatsApp. Saya tahulah kita ni semua orang millennium kan, malah nak jumpa, settle kat WhatsApp je kan. Tidak tuan-tuan dan puan. Sekecil-kecilnya adalah, kan, kalau tak boleh keluar jauh sangat, aku ada untuk kau, aku call kau kejap lagi. Perkataan dia apa? Nombor satu adalah, aku ada untuk kau. Kena sebut macam ni, aku ada untuk kau, boleh aku call kau sekarang? Aku ada untuk kau, jom keluar. Ha, tuan dan puan kan. So, jom keluar. So, this is the right word. Tuan dan puan, penting sangat. Kenapa tuan-tuan dan puan? Sebab bila kita sebut saja perkataan macam tu, dia akan mendapat kelegaan sedikit. Kalaulah anda cakap macam tu, 10% of kesusahan dia akan hilang. Wish, ada orang nak dengar cerita aku. Wih, ada orang aku boleh kongsikan. Benda ni mahal tuan dan puan. Tuan dan puan, penting sangat ke kita melayan orang ni? Kan? Penting saja tuan-tuan dan puan, penting sangat eh. Sebab apa? Allah nak tengok perangai kita bila kita berhadapan dengan masalah. Kan? Bila kita berhadapan dengan apa ni, dengan kaum-kaum macam ni. Sebab bila kita berhadapan dengan masalah, kita nak dilayan macam tu. Tapi bila orang lain ada masalah, kita sibuk mengejar impian kita. Kononnya kita begini, kononnya begini. So, tips nombor satu adalah, aku ada untuk kau, jom keluar. Aku ada untuk kau, kejap lagi aku call boleh? Ini nombor satu. Okay? Dan bila anda keluar dengan dia, bila anda keluar dengan dia ataupun anda bercakap dengan dia, anda sebut perkataan nombor dua. Apa perkataan nombor dua tuan-tuan? Jom share, jom share. Jom cerita sikit. Macam itulah, okay? So, nombor satu apa dia tuan-tuan? Aku ada untuk kau. Nombor dua adalah, jom share, jom share. Tuan dan puan. Tuan dan puan, penting sangat tuan dan puan. Saya pernah mengalami satu situasi di mana ada seorang sahabat saya hubungi saya. Start angkat ke phone je, kata. Dia kata, nama saya Erusen kan, dulu kan. Dia kata apa, Sen, aku ada masalah sangat, Sen. Aku rasa macam nak bunuh diri, Sen. Kan, kau tolong aku, Sen. Lepas tu, saya kata apa. Lepas tu, saya salah sebut. Saya kata, kau apa masalah kau? Relax lah. Saya cakap macam tu pada dia. Kan, aku susah sangat, aku nak bunuh diri ni, rasa pop dia letak phone tuan-tuan dan puan. Saya, daripada dulu sampai sekarang, saya rasa bersalah. Dan ini yang paling best, saya tak tahu dia ni masih hidup ke atau tidak. Tuan dan puan. So tuan dan puan, jangan jadi macam saya. Jangan jadi macam orang biasa-biasa. Tolong luangkan masa anda untuk sahabat-sahabat ni yang tertekan. Sebab di sini pun Allah nak uji kita. Kan, Allah nak uji kita sama ada engkau ni ada masa tak untuk orang lain waktu orang lain susah. Sebab kalau engkau susah besok, aku akan hantar orang untuk bantu engkau, insyaAllah tuan dan puan. So nombor satu apa tips dia? Aku ada untuk engkau, jom keluar. Ataupun kalau jauh sangat dia dengan kita, aku ada untuk engkau, aku call kau sekarang. Kena sebut perkataan tu. Nombor dua adalah, jom share, jom share, jom share. Dan bila dia share tuan dan puan, mereka akan sharekan perasaan mereka pada kita kan. Dia akan sebut macam ni, kau tahu tak apa yang berlaku hari gua? Suami aku kan begini, 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 begini kan. Sampai hati dia buat aku macam tu. Dia akan sebut macam tu kan. Kan, macam mana you kan, you akan cakap macam ni, you ku, ya Allah, sampai hati. Tuan dan puan, nombor tiga adalah iakan perasaan mereka. Cara you iakan perasaan mereka adalah, you ambil perkataan yang last mereka sebut. Contoh dia katakan, suami aku sampai hati dia buat aku macam ni. Lepas tu you sambung, sampai hati
Ikan dia sebut sampai hati. So ambil perkataan terakhir yang dia apa ni, dia share lah. Adakah patut dia boleh buat aku macam ni? Akulah punyalah bagi macam-macam untuk dia. Memang tak mengenang budi. Kan? Dia kata. So apa dia sebut? Tak mengenang budi. Kan? Tuan dan puan sebut perkataan yang hujung saja. Tak mengenang budi. Dan dia akan share. Dia akan share. Dan dia akan share. Dia akan share. Tuan dan puan tahu tak? Bila dia kongsikan rasa dia, sebenarnya 50% daripada masalah dia selesai dah. Kenapa? Sebab biasanya orang yang bermasalah ni, dia tahu jalan keluar. Dia tahu jalan keluar. Cuma sebelum dia jumpa jalan keluar, dia ni ada satu perasaan yang mana dia nak luar, dia nak cari orang duduk di sebelah dia. Maknanya orang support dia, orang ya ke cakap dia. Kan? Jadi apa yang anda perlu buat adalah anda ambil perkataan yang terakhir daripada mereka, yang anda sambung. Contoh-contoh dia kata apa? Kau nak tahu tak? Kan, bos aku maki aku. Dia kata aku bodoh, bangang lah. Tak apa lah bos aku ni. Tak guna betul lah. So you ambil perkataan, bos tak guna, apa maksud kau? Oh, dia akan terang lagi. Dia akan terang lagi. Dia akan terang lagi. Dia akan terang lagi, tuan-tuan dan puan. Khabar. Macam itulah. Okay. Assalamualaikum. Faizul Ikhwan di sini. Pagi ni saya nak kongsi dengan anda kata-kata anda apabila berhadapan dengan sahabat yang tertekan. Tuan dan puan, saya yakin dan percaya anda ada banyak sahabat dan kadang-kadang anda kawan yang bagus. Tapi kadang-kadang tuan-tuan, kita tak berjaya menjadi seorang sahabat yang baik. Dengan kita hanya menjadi kenalan je, kita tak jadi sahabat yang baik. Tuan dan puan, sekarang ni ramai orang tertekan di luar sana. Percaya atau tidak, hari ni atau besok ada orang yang tertekan, yang mana silap-silap mungkin dia isteri kamu, suami kamu, anak-anak kamu, ibu ayah kamu sendiri, dengan sahabat-sahabat kamu, jiran tetangga, budak ofis, semua ni semua akan start apa ni, tertekan. Dan bagaimana nak berhadapan dengan mereka? Kata-kata penting. So ini yang saya sedang kongsi dengan anda. Dan kalau anda rasa benda ni boleh bermanfaat, anda tolong share, give like sikit tuan-tuan dan puan, sebab apa ni, moga-moga dia boleh manfaatkan orang lain. So nombor satu tuan-tuan dan puan, tadi saya dah ulang dah, saya ulang balik. Aku ada untuk kau, jom keluar. Aku ada untuk kau, aku call kau kejap lagi. Tuan dan puan, jangan berwhatsapp tuan dan puan. Okay, WhatsApp boleh bantu sampai satu level, tapi percayalah tuan-tuan dan puan, suara anda dia nak dengar. Okay, nombor satu. Kedua, apabila mereka jumpa dengan mereka, you tahu cakap, jom, share, cepat, share. Kan, you cakap macam tu tuan-tuan dan puan. Perkataan mengatakan jom share ni sebenarnya apa tuan? Membuka untuk dia menyuarakan rasa yang dia ada tu, rasa tak puas hati tuan-tuan dan puan. Dan nombor tiga tuan-tuan, bila dia start luahkan apa yang dia rasa, you iakan perasaan mereka. You iakan perasaan mereka. Macam mana cara nak iakan perasaan mereka? Senang saja, ambil perkataan yang terakhir dan ulang perkataan tu. Contoh kata dia kata macam ni, kau nak tahu tak, aku geram betul lah dengan jiran sebelah rumah aku tu. Adakah patut kan dia pergi parking kereta depan? So you cakap parking kereta depan, tapi ini bukan masalah besar sangat lah kan. Cuma saya nak beritahu anda, anda ambil perkataan yang terakhir. Aku geram betul lah, adik aku kan, adik aku perangai macam setan kau tahu tak. Lepas tu you cakap apa tu, macam setan. Ambil yang last sekali, dua perkataan yang last sekali, macam setan. Tuan dan puan, bukan pasal apa, orang yang tertekan ni dia perlukan orang menyebelahi dia. Dia perlukan orang untuk sebelahkan dia. Jadi sebenarnya kita tidak sebelahkan dia secara apa ni, secara ayatnya. Tetapi bila kita menggunakan perkataan-perkataan yang last kali, sebab kadang-kadang mungkin dia salah juga kan. Tetapi bila kita mengulangkan perkataan terakhir tu, dia seolah-olah merasa yang kita sedang support dia. Okay, lepas dia cerita, beritahu, okay ni nombor 4 eh, beritahu dia apa kan? Beritahu mereka yang aku ada, kau jangan risau, aku ada. Kan, aku ada kan. Kau jangan risau sangat lah, aku, I'm with you, kan. I'm with you kan, kita go through sama-sama. Kita go through sama-sama benda ni. Boleh ke boleh? Ingat kan? Jangan risau. Kita go through sama-sama. Tuan dan puan, dah lah kita dengar dia, lepas tu kita beritahu kita ada sama, dia akan menghadapi ketenangan hati. Percaya atau tidak, orang macam ni biasanya dia dah ada jalan keluar dah. Betul? Tapi apa yang dia cari? Dia carikan satu tempat untuk dia buang rasa dia. Dia cari satu tempat untuk dia kumpul kekuatan dia. Iaitu orang macam kita, ada sebelah kita. Hakikat sebenarnya, kebanyakan mereka kadang-kadang jarang minta tolong kita pun. Tapi inilah orang yang tertekan, tuan-tuan dan puan. Anda kena luangkan masa untuk mereka. Kenapa, tuan-tuan dan puan? Kalau hari ni anda ada masa untuk orang lain,
insya-Allah satu hari akan ada orang meluangkan masa untuk keluarga kita, anak-anak kita, diri kita, bisnes kita, akan ada tuan-tuan. Percayalah tuan-tuan dan puan. Sebab antara amalan yang paling Allah suka adalah apabila tuan-tuan dan puan kita berjaya tuan-tuan dan puan memasukkan kegembiraan dalam hati seorang sahabat tuan-tuan dan puan, hati seorang mukmin, kan, dan mengeluarkan dia daripada kesusahan. Ha, so ini penting tuan-tuan dan puan. So ada empat perkara tadi. Perkara terakhir adalah beritahu mereka aku ada. Kena sebut perkataan ni tuan-tuan. Eh, aku ada, aku ada, aku ada. Kau jangan risau, aku ada. Nah, aku support kau. Tuan-tuan, kadang-kadang mereka ni nak dengar benda-benda macam tu je. Okay. So, cantik tuan-tuan. Eh? Terima kasih. Assalamualaikum. Pada baru join saya, saya sedang kongsi 7 kata-kata bila anda berhadapan dengan sahabat-sahabat yang tertekan tuan-tuan dan puan. Moga-moga ini boleh bagi anda tips. Moga-moga ini boleh bagi anda kekuatan untuk berhadapan dengan mereka. Okey tuan-tuan dan puan. Nombor 5. Lepas sebut kata aku ada, kan? Dia akan sambung balik cerita dia. Kan? Man. Lepas tu kita akan sebut apa? Bro, bro ke atau sis ke cakap je ni, eh. Kan? Kau boleh buat. Kau boleh buat. Kau percayalah, kau boleh buat. Kan? Kau boleh buat, kau boleh buat benda ni. Kan? Aku kenal kau. Bukan benda ni kau mesti go through lah. Kan? Kenapa kita kena cakap kau boleh buat? Kita meletakkan kepercayaan pada dia yang mengatakan yang dia boleh keluar daripada masalah ni. Kita meletakkan kepercayaan yang dia itu ada kemahiran untuk mengatasi masalah ini. Orang perlukan support tu saja tuan-tuan dan puan. Ya, so anda kena tahu, kau boleh buat babe. Kau boleh buat. Aku kenal sangat kau. Kan, engkau ni alamak, kan. Kan, kadang-kadang aku cemburu tengok kau, cara kau menyelesaikan masalah. Ini waktu kau mungkin barangkali, kan. Tapi aku rasa kau boleh buat. So kena sebut kata ini nombor 5 tuan-tuan dan puan. Engkau boleh buat. Nombor 6 tuan-tuan dan puan. Anda tuan-tuan dan puan offer bantuan. Offer bantuan dengan sebut kata-kata ini. Apa aku boleh bantu kau? Apa aku boleh bantu kau? Ha, apa aku boleh bantu kau? Maksudnya apa yang aku boleh bantu kau ni tuan-tuan dan puan, kan? Bukanlah minta apa ni bantu direct pada masalah dia. Apa yang aku boleh meringankan kau? Itu yang dia akan faham. Kan? So, apa yang anda perlu buat adalah dia apa yang aku boleh bantu kau? Ada apa-apa tak aku boleh bantu kau, kan? Kan? Dia kata, kalau dia kata, aku boleh tak tolong aku buat gini, 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 gini. Tuan dan puan, kan? Saya tahu kadang-kadang bila kita ni terfikir, aku ada masa ke nak luangkan masa untuk orang lain? Tapi dengar betul-betul tuan-tuan dan puan, eh? Macam saya sebut tadi, kalau hari ni kita ada masa untuk orang lain, insyaAllah, satu hari Allah akan mudahkan kamu dengan akan ada orang lain ada masa untuk kau. Aha, so benda mahal tuan-tuan dan puan, eh? Kadang-kadang kita sibuk mengejar impian sampai kita lupa persahabatan. Kita sibuk mengejar impian sampai kita lupa ahli keluarga kita. Padahal orang-orang yang rapat dengan kita punya doa tu lebih bagus daripada doa-doa orang-orang yang alim ni tuan-tuan. Kenapa tuan-tuan? Mereka ni bila doa ni dia dekat dengan kita. Jadi itulah tuan dan puan, anda kena luangkan masa untuk mereka. So itu nombor 6. Okay. Nombor 1 apa dia? Aku ada untuk engkau. Jom keluar. Aku ada untuk engkau. Aku call kau kejap lagi, eh. Nombor 2 apa? Eh, share. Apa cerita ni sebenarnya? Apa berlakunya? Jomlah. Nombor 2 adalah iakan perasaan mereka dengan mengambil kata-kata, kan? Kata-kata yang last daripada mereka. Okay. Nombor 4 adalah aku ada, kan? Beritahu dia, aku ada. I'm with you now. Kan? Don't worry, I'm with you. Okay. Lepas tu bagi kata-kata mereka, beritahu mereka, kau boleh buat. Kau boleh buat. Aku tahu, aku kenal sangat kau boleh buat. So, itu nombor 5. Nombor 6 adalah, apa aku boleh bantu? Apa aku boleh bantu? Tuan dan puan, tahu tak? Saat kita gunakan semua kata-kata ni adalah saat yang paling manis ketika dia sedang dalam keadaan tertekan sebenarnya. Dan percayalah tuan-tuan dan puan, manisnya dia ni, dia akan remember sampai bila-bila. Dan percayalah tuan dan puan, antara orang yang bantu capai impian kita adalah sahabat-sahabat kita. Saya ada banyak kejadian tuan-tuan dan puan, antara sebab saya berjaya capai impian adalah atas bantuan sahabat. Dengan semudah mengenalkan dengan orang yang betul. Dengan semudah satu panggilan telefon saja tuan-tuan dan puan. So jangan pandang rendah ni tuan-tuan persahabatan ni tuan-tuan, eh. Mahal persahabatan ni. Nombor 7 tuan-tuan dan puan. Nombor 7. Kan, anda kena sebut perkataan ini. Apa dia? Aku tahu masalah ni besar. Aku tahu masalah ni besar sekarang. Tapi benda ni sementara je. Benda ni sementara je. Kan, aku tahu masalah ni besar sekarang, tapi benda sebenarnya benda akan berubah.
So tuan dan puan, kenapa kita kena sebut perkataan ini pada mereka ni? Kan? Anda mesti terfikir kan, kenapa sebut macam ni? Tuan dan puan, bila orang tertekan ni, dia nampak umpama satu lubang yang tiada penghujung. Maksudnya apa? Dia nampak dalam hidup dia memang benda ni takkan settle-settle. Tetapi dengan beri kata-kata semangat macam tu, kata dia, kan? Kau cakap, apa kita cakap apa tau? Aku tahu masalah ni besar sekarang, tapi ini sementara je. Benda akan berubah, percayalah. Alah, benda sekejap je ni, nanti dia akan berubah. So, bila kita sebut perkataan macam tu, dia akan rasa, okay, okay, probably I'm just exaggerating my problem. Penting sangat tuan dan puan, anda kena sebut benda macam tu. Sebab bagi orang-orang yang bermasalah, dia rasa masalah ni takkan settle. Dia rasa masalah ni akan berpanjangan sampai dia mati. Sebenarnya tidak. Setiap dalam setiap kesusahan ada kesenangan. Maksudnya Allah sebut apa pada kita, kan? Kalau anda pernah dengar kan, kalam Allah yang paling mahal adalah dalam setiap kesusahan ada kesenangan. Maksudnya apa? Tak adalah orang tu susah je sampai mati, kan? Mesti ada kesenangan yang akan dikecapi. Saya tahu, dan paling tidak pun besok balasan di syurga Allah, tuan. Saya tahu ada orang tu, tapi ada orang tu sakit sampai tua, macam mana tuan-tuan? Ha, tuan-tuan, itu semua kejadian yang Allah cipta untuk beritahu pada kita, aku pun boleh buat macam tu kalau aku nak. Kan? Tetapi hakikat sebenarnya, Allah akan sampaikan perkataan yang di sebalik setiap kesusahan ada kesenangan. So itu ya tuan dan puan, saya nak share dengan anda. So nombor 7 apa dia? Aku tahu masalah ni besar sekarang, tapi ini sementara je. Benda akan berubah. Tuan dan puan sebut tentang benda ni pada dia, kan? Dan insya-Allah tuan dan puan, kalau anda share 7 kata-kata ini dengan mereka, percayalah anda telah mengurangkan rasa hati seorang insan, tuan dan puan. Anda telah mengurangkan rasa kesusahan yang ada dalam hati dia, tuan dan puan. Okey? Oh, insyaAllah tuan dan puan. Apa khabar semua? So moga-moga perkongsian saya hari ini tuan-tuan memberi apa ni, kekuatan pada anda dan dalam menghadapi mereka ni semualah. Okey, clear, kan? So anda boleh buka perkataan ni semua. Assalamualaikum. Nombor 7 betul eh. Alhamdulillah tuan dan puan. Okey tuan dan puan, itu saja perkongsian saya. So jom kita baca doa sikit boleh eh, kan? Baca doa sikit tuan-tuan dan puan. Moga-moga tuan-tuan dan puan, Allah keluarkan kita daripada masalah-masalah yang ada ni semua. Ha, takut-takut yang bermasalah bukannya apa ni? Bukannya sahabat kita, kita yang bermasalah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jom tuan-tuan kita doa sekejap eh. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami menadah tangan dengan penuh kehambaan di pagi ini memohon keampunan, taufik, hidayah dan rahmatmu, ya Allah. Ya Allah, kau bahagiakanlah kehidupan setiap orang yang mengaminkan doa ini pagi ini. Ya Allah, kalau ada di antara kami yang sakit, ya Allah, kau sembuhkanlah mereka, ya Allah. Ya Allah, kalau adalah di antara kami yang sakit, kau sembuhkanlah mereka, ya Allah. Ya Allah, kalau ada di antara kami yang sedih, keluh, kesah, kau gantikanlah dengan ketenangan jiwa, ya Allah. Ya Allah, kalau ada di antara kami yang sedih, keluh, kesah, engkau gantikanlah dengan ketenangan jiwa, ya Allah. Ya Allah, kalau ada di antara kami yang risau urusan rezeki dan hutang piutang, kau luaskanlah pintu rezeki kami, ya Allah. Ya Allah, kalau ada di antara kami yang risau urusan rezeki dan hutang piutang, kau luaskanlah rezeki mereka, ya Allah. Ya Allah, anugerahkanlah juga pada kami kaya hati agar rasa cukup dengan setiap pemberianmu, ya Allah. Ya Allah, anugerahkanlah juga kami kaya hati agar kau berikan rasa cukup dengan setiap pemberianmu, ya Allah. Ya Allah, engkau pemudahkanlah hajat-hajat kami dan jadikanlah kami orang yang istiqomah memberi manfaat pada orang lain. Ya Allah, kau permudahkanlah hajat-hajat kami dan jadikan kami orang yang istiqomah dalam memberi manfaat pada orang lain. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Muhammad. Ya Allah tuan kami. Amin amin rabbal alamin. Okey tuan-tuan dan puan, moga-moga tuan-tuan dan puan doa ni boleh bantu kita lah. Okey, boleh eh? Tuan dan puan, kalau anda rasa sharing saya ini bermanfaat, tolong share, tolong bagi like. Moga-moga tuan-tuan dan puan, saya datang dengan sharing saya seterusnya. Kita jumpa besok antara pukul 7.30 ke 7.45 lah tuan-tuan, lebih kurang boleh eh. Kan, pagi-pagi nak kena hantar anak kan.
kan. Lepas tu nak kena prepare sikit kan. So moga ada kebaikannya tuan-tuan dan puan. Ingat tuan-tuan, pesan saya terakhir tuan-tuan, pesan saya terakhir adalah kalau hari ni kita ada masa untuk orang lain, insyaAllah orang lain akan ada masa untuk kita satu hari nanti. Boleh? Jadi tuan dan puan, jangan terlampau pentingkan diri sendiri dalam mengejar impian. Tolong luangkan masa anda pada sahabat-sahabat kita yang memerlukan bantuan kita. Manalah tahu tuan-tuan, inilah asbab-asbab Allah nak bantu kita capai impian kita. Ingat, impian kita tu besar sangat tuan-tuan. Keadaan kita perlukan sangat doa manusia. Tuan dan puan, ada satu kisah tuan dan puan berlaku pada zaman Nabi tuan-tuan dan puan, di mana ada seorang ni tuan-tuan, dia dah buat segala-gala, dah sedekah, dah buat itu, dah buat ini dah. Lalu Rasulullah sebut apa tuan-tuan dan puan, kalau kau dah lakukan semuanya, apa kata kau pergi minta doa manusia. Kan? So akhirnya tuan-tuan dan puan, nak pendekkan cerita, dia dapat doa manusia tuan-tuan dan puan. So nak cerita apa tuan-tuan, kisah ni nak cerita apa? Penting sangat doa manusia tuan-tuan dan puan dalam kita mencapai sesuatu dalam hidup kita. So jangan abaikan benda ni. Dan nak dapat doa manusia ikhlas macam mana tuan-tuan dan puan? Senang saja, you must have time with others. You kena luangkan masa untuk others. Boleh eh? Okay. Terima kasih banyak tuan-tuan dan puan. Moga perkongsian ni beri manfaat. Share sekiranya bagus tuan-tuan. Dislike apa saja tuan-tuan dan puan. Okay. Kita jumpa lagi tuan-tuan dan puan. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Moga-moga kita jumpa besok pagi untuk yang seterusnya. Amin amin rabbal alamin.